林院长好大的手笔，传说流淌着西伯龙血。龙雀，这是。这等凶残的兽，竟然真……这怎么可能？院长这是有意拿他开刀。长，这龙雀已经彻底臣服。好丫头，你赢了。小雀雀，回来。Hello guys, welcome back to Kaidi Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejum Babam Peitian. Nah di part hari ini tuh kita semua bakal melihat ronde pertama ternyata dimenangkan oleh kakaknya Peitian alias Qing Lian. Tapi ronde kedua ini agak unik guys, dimulai pertarungan antar musik. Hah, gimana ceritanya tuh bertarung pakai musik? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat kompetisi antar klan itu kan sudah dimulai. Nah, ronde pertama adalah persaingan dalam menjinakkan binatang spiritual. Alhasil, Qing Lian dan murid Su Ce itu bertarung. Su Ce maju, mengajukan diri, mencoba menjinakkan binatang terlebih dahulu. Si kepala istana mengeluarkan seekor beruang es tingkat 7 di dalam sangkar. Su Ce ini licik guys, dia menaruh sebuah racun ke dalam makanannya supaya sang burung itu tertidur. Nah barulah setelah itu dia memasukkan tekniknya ke dalam tubuh burung itu dalam menjinakannya. Dalam kurang waktu 1 jam dia sudah berhasil menjinakkan beruang tersebut. Tentu tidak terima akan hal itu, Ying Er secara diam-diam menghapus teknik penjinaknya Su Yang. Beruang tersebut pun bangun, mengamuk dan menyerang dia guys. Karena terluka parah, otomatis dia gagal dalam perhitungan ronde pertama ini. Dekan Lin menjadi semakin kepo akan si Qing Lian nih. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak? So maka dari itu kita langsung saja masuk ke intro ya guys. Hehehe. Bagi Dekan Lin, Qing Lian ini orang yang sombong, tapi dia semakin tertarik ingin melihat kemampuannya. Alhasil dia pun maju mengeluarkan burung murai yang sebelumnya sudah dia jinakkan. Nah di sini Dekan Lin menyuruh Qing Lian agar mencoba menjinakkan burung murai ini. Jika Qing Lian berhasil melakukannya, maka Dekan Lin langsung mengakui kekalahan dari ronde pertama guys. Melihat kemunculan burung murai tentu membuat Peitian terkejut, karena rumor pernah mengatakan burung ini tuh memiliki darah yang sama dengan spesies naga guys. Jadi pasti akan sangat sulit menjinakkannya dibandingkan binatang spiritual yang biasanya. Jadi burung ini jauh lebih sulit dijinakkan daripada burung es yang tadi. Berbeda sama Qing Lian, dia masih tidak takut akan mencobanya. Dia langsung meminta Dekan Lin untuk membukakan sarang burung murai supaya bisa dia sentuh langsung. Dengan senang hati Dekan Lin membukakannya. Dekan Lin tersenyum lebar, dia yakin Qing Lian pasti gagal nih. Apalagi orang-orang dari istana Lin Wu menganggapnya sama guys, mulai prihatin akan keadaan Qing Lian. Tanpa sedikit pun takut, perlahan-lahan Qing Lian memasukkan tangannya ke dalam sangkar ingin menyentuh sang burung. Lin Yuan Zhang, hao da de shou bi. Chuan shuo liu tang zhe xi bo long xie. Long que. Zhe shi. Sang burung melihatnya tidak nyaman guys, mulai mengeluarkan aura api yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Burung murai langsung marah dan ingin menyerang Qing Lian. Dengan tepat waktu, Ying Er beraksi menggunakan kekuatannya menenangkan burung tersebut. Alhasil dalam sekejap, burung murai yang tadinya mengamuk sekarang menjadi tenang. Dan Qing Lian bisa dengan mudah mengelus-ngelusnya guys. Hehe. Membuat Dekan Lin terkejut sekaligus bingung. Kok bisa hal ini terjadi begitu mudah ya? Padahal Dekan Lin sendiri itu kesulitan dalam menjinakkan burung ini guys. Waduh.
waktu itu memakan banyak korban dari istananya untuk menjinakkan satu burung ini doang. Namun sama Qing Lian yang masih bocah bisa menjinakkannya, tentu ini menjadi pertanyaan besar yang sakti meying erma guys. Qing Lian mencoba membujuk burung itu untuk ikut menjadi binatang peliharaannya. Burung tersebut langsung nurut menghancurkan ikatannya dari Dekan Lin dan merusak sangkar guys. Gak cuma itu, dia berubah menjadi lebih besar seperti burung Phoenix dan langsung menyerang Dekan Lin. Untungnya dengan sigap Dekan Lin membentuk pelindung menahan serangan sang burung. Qing Lian yang berada di sana langsung menyuruh sang burung untuk berhenti. Dan buktinya lagi-lagi dengan mudah burung itu menurut, bahkan berubah menjadi burung kecil lagi. Wow. Dekan Lin menahan serangan itu akhirnya bisa merasa lega guys. Karena untuk dia seorang dekan sekalipun, kesulitan menahan serangan dari sang burung murai. Padahal serangan sang burung bukan perintah dari si Qing Lian, berarti burung ini dendam karena sebelumnya dia ditangkap oleh Dekan Lin dengan cara paksa. Balas dendam ya guys ya. Jelas orang-orang yang berada di sana bingung, penasaran gimana cara Qing Lian melakukan itu semua. Sang kepala istana menagih janji dari Dekan Lin, karena dengan ini berarti istana Lan Huo menang dalam ronde pertama ya kan? Sesuai omongan dia sebelumnya. Tapi si Dekan Lin masih gak percaya akan tindakannya si Qing Lian. Gak mungkin dia bisa menjinakannya semudah itu. Namun karena di hadapan semua orang dan sudah banyak saksi, Dekan Lin tidak bisa mengelak dan akhirnya dia mengaku kalah dalam ronde pertama. Dia menyuruh Qing Lian agar mengembalikan burung tersebut kepadanya guys. Tapi sang kepala istana tidak terima akan hal itu. Soalnya burung itu sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Qing Lian. Jadi udah jelas dong itu jadi milik Qing Lian. Dekan Lin gak terima lah, itu kan burung punya saya, kenapa main ambil ya kan? Tapi apa yang terjadi? Burung tersebut kembali membesar dan bersiap ingin menghabisi Dekan Lin. Untungnya Qing Lian turun tangan menghentikan sang burung untuk kedua kalinya guys. Waduh. Dari situlah orang-orang malah berpersepsi terbalik. Mereka menganggap Dekan Lin malah gak bisa menjinakkan burung ini lagi. Alhasil sang kepala istana menyuruh Qing Lian berterima kasih kepada Dekan Lin karena udah dikasih hadiah burung. Sebenarnya ini sekali menyindir sih guys. Dekan Lin auto kesal dong. Tapi ada benernya juga, dia sekarang tuh udah gak bisa menjinakkan burung itu seorang diri. Setelah itu akhirnya secara resmi diumumkanlah istana Lan Huo memenangkan ronde pertama. Qin Rong langsung menghampiri Qing Lian dan memberikannya selamat. Membuatnya langsung tersipu malu dong Ji. Pei Tian semakin yakin ini kakaknya ada hubungan nih. Saling suka satu sama lain. Jelas itu membuat sang kakak menjadi semakin malu dan mukanya makin merah udah kayak tomat. Pei Tian menasihati kakaknya agar membiarkan burung naga ini terus berada di sisinya guys. Soalnya kan dengan adanya sang burung, si Pei Tian bisa lebih tenang. Kakaknya dilindungi oleh burung yang kuat. Setelah itu, kepala istana mengumumkan ronde kedua akan dimulai. Nah, sekarang giliran Roven yang akan melawan murid bernama Chen Xueqi. Orang-orang bersorak menyemangati mereka. Apalagi orang-orang dari istana Lin Yu gak mau kalah dalam ronde ini guys. Tadi udah kalah, sekarang jangan kalah ya kan? Keduanya bersiap untuk mengeluarkan alat musik masing-masing untuk diadu.
Dulu katanya Cheng Shui-Chi pernah berteman dengan si Ron Fen, guys. Tetapi di luar pertemanan itu, sebenarnya mereka berdua terus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertarungan saling bersaing. Jadi kalau di luar temanan, kalau di dalam kompetisi musuhan. Pada akhirnya kompetisi dimulai. Mereka berdua saling menyerang, menghasilkan pertarungan yang super sengit hanya menggunakan alat musiknya masing-masing. Tetua keempat juga penasaran gimanakah pendapat dari sang kepala istana terkait kekuatannya Rofen. Kepala istana sendiri masih belum tahu hasil akhir, jadi tidak berani menjawab. Cuman harapannya masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Baru dengan begitu, kompetisi ini semakin seru. Di sisi lain, tepatnya di dalam arena pertarungan mereka sih kelihatan kekuatannya sama-sama seri, sama-sama kuat. Tetapi Shui-Chi akhirnya mulai serius, membawakan lagu barunya serta menyerang. Ribuan pedang muncul, guys, mengarah langsung ke tempat Rofen. Itu membuat Rofen terkejut bukan main, tetapi dia juga tidak ingin kalah, mencoba menghindari semua serangan itu. Namun tiba-tiba, Shui-Chi menambah daya serangannya dan menyerang Rofen secara bertubi-tubi. Sontak, itu membuat semua orang terkejut dan menduga kalau Shui-Chi akan memenangkan pertarungan ini. Tapi ternyata Rofen berhasil menahan semua serangan itu dan membentuk sebuah pelindung. Wow, pertarungan super sengit. Mereka berdua bisa dibilang kekuatannya hampir setara, tapi si Rofen belum mengeluarkan kekuatan aslinya. Wow, apakah Shui-Chi bisa dikalahkan kalau memang benar berarti kompetisi kedua dimenangkan lagi Istana Lanhu? Karena udah pada kepo, coba kita lihat di bagian spoiler untuk part 59 yang akan rilis secepatnya. Oke, singkatnya kita semua bakal melihat pertarungan sengit di antara mereka itu terus berlanjut. Mereka masing-masing mengeluarkan kekuatannya sampai-sampai memberikan sebuah siluet kalau keduanya saling beradu pedang di bawah pohon sakura, guys. Wow. Keren juga aksinya nih. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Kita tunggu lagi di part 59 Supreme Alchemy atau Tang Tao Jejun. Di hari biasa, guys. Pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.